buat semuanya, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya dipersilahkan. Ayo. Para hadirin, kalau ada yang mau nanya, sok. Silakan. Saya mau jawab. Ya Allah, Jack. Gue udah kagak sanggup banget ini. Yuk kita pulang dah. Cuye, silakan. Iya, cu, lo tau aja. Aduh, gue udah kagak sanggup. Enak gue liat gayanya. Tunggu. Ada apa ini? Hey. Iya, Bang Dadang. Dari cara ngomongnya, liatnya, gayanya. Aduh, bikin mual. Eh, duluan ya. Astagfirullahaladzim. Hey, Rojak Singur. Ini penghinaan ini. Hah? Aduh, maaf nih Bang Dadang. Ayo bener-bener kagak sanggup. Masa mau labrak di sini pun banyak orang kagak enak. Labrak aja, cu. Saya bantuin. Jangan Bang Aceng. Ayo masih kesian. Ayo duluan ya. Pok, sabar. Acaranya belum kelar. Gue udah kagak sanggup nih, Jack. Gayanya makin lama bikin gue enak. Ya, tahan aja dulu sebentar. Paling juga bentar lagi kelar nih acara. Terserah lo dah, masih di sini apa enggak? Nanti gue pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rojak Singur, itu pok kamu sudah bikin malu saya. Mempermalukan saya depan publik. Saya akan tutup ini. Dadang, tenang dulu, jangan ngomel-ngomel. Ayo minta maaf nih, Pak Wie dari tadi emang udah pengen pulang. Katanya udah enak banget di mari. Asik! Goyang malam! Cuk, Bang Rojak duluan ya, Cuk. Iya kan, Rojak? Raga Bang Rojak emang kagak di sini, tapi hati Bang Rojak tetap ada di dalam hatinya cucu. Roti buaya. Iya, Pak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kong Apip. Jangan patah semangat, Kong Apip. Terus berjuang. Iya, Kang Rojak. Terima kasih supportnya. Sama-sama. Ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, saudara-saudara, ini namanya penghinaan. Penghinaan di acara saya ini. Ini pasti yang keroknya dalam sabeni ini. Hah? Yang mau nyawotase acara saya. Eh, Bang Dadang, jangan nyalain babi ayah ya. Maaf Bang Idoy. Saya nggak pernah nyalain babi ayah. Nah. Bang Idoy, ini orang ini yang di depan nih, Bang Dadang. Oh, keren saya. Udah. Kalau begitu, sesi tanya jawab, saya batalkan. Stop saja. Tapi ingat ya, yang rugi adalah di pihak kalian semua. Karena ini adalah saat yang paling tepat untuk mendapatkan ilmu, menyerap ilmu dari saya. Baik semuanya, kalau begitu acara bincang-bincang bisnis kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Bagi semuanya yang mau bertanya mengenai bisnis, tentang apapun, silakan bisa datang ke rumahnya Kang Dadang atau bisa datang ke toko emasnya Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Mau cium tangan, kelewatan aja dong. Gaya-gaya selangit. Itu yang gak saya suka, kok. Apa yang mau dicontoh dari pedut? Makanya, nanti kamu pulang, kamu tanya sama Edward, apa misteri dari semua ini?
warnet pasti dipaksa untuk ngomong seperti itu.